إخواني رحمكم الله، نبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم dalam hadisnya، لو يعلم الناس ما في رمضان من اليمن والبركة لتمنوا أن يكون حولا كاملا. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, andai kata manusia atau umat ini tahu akan kemuliaan bulan suci Ramadhan, daripada keberkahan, daripada kebaikan yang Allah tebarkan di dalam bulan suci Ramadhan, mereka akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merenung, ya Ali, andai kata ya Allah puasa Ramadhan jangan kau jadikan satu bulan. Mereka akan minta puasa Ramadhan dijadikan satu tahun sempurna. Kenapa? Karena Allah berikan berbagai macam keberkahan, Allah taburkan berbagai macam yang namanya kebaikan. Begitu murahnya ampunan Allah, begitu murahnya rahmat Allah, begitu murahnya kasih sayang Allah yang Allah bagikan di bulan suci Ramadhan. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, yuk kita rebut, kita gapai, kita raih rahmat Allah, kita raih kasih sayang Allah dengan beraneka ragam kebaikan. Bukan dengan banyaknya tidur, bukan dengan membuang-buang waktu untuk jalan-jalan dan berhura-hura di waktu sore ataupun menjelang subuh, tapi lakukan itu semua untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang menjalankan bulan suci Ramadan dalam keadaan kebaikan, dan Allah kuatkan kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin.